Usai diperiksa KPK, selama 5,5 jam Jennifer Dunn akui mobil dari Tubagus Hairiwardana alias Wawan sebagai pembayaran di muka bermain film. Ya, Jennifer mengaku kenal Wawan sebatas teman. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, Jennifer selesai diperiksa pada jam 15:30 Jumat sore. Ia mengaku mobil Wildfire yang disita KPK Rabu lalu adalah pembayaran muka dari perjanjian main film bersama production house bernama Erwan. Hotman menjelaskan hubungan kliennya dengan tersangka Wawan hanya sebatas teman. Jennifer kenal Wawan sejak Juni 2013 lalu. Sebelumnya KPK telah menyita satu unit mobil Toyota Wildfire putih dari kediaman Jennifer Dunn di Jalan Bangka, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Februari malam. Mobil ini dibeli pada bulan September 2013 lalu dan surat kepemilikan atas nama Jennifer Dunn. Pekerjaan dalam kaitan dengan pekerjaan karena Jennifer diajak masuk di PH-nya, benar ya? Di PH-nya. Kenal Wawan sekitar bulan Juni, baru mobil itu dikasih, ditawarkan agar dia mau masuk di PH-nya bulan September ya. Kenapa dia? Karena setelah dia susah mencari cewek Indo yang cantik kayak dia untuk PH-nya. Ya.